Malu kesel gue hari ini mau balik. Akhirnya saya sampai di rumah. Inilah yang saya beli dari Sandwell, kilometer 18. Jadi di Sandwell kilometer 18 gambut. Saya suka berbelanja di sana jika ini berkaitan dengan keperluan rumah tangga atau keperluan dapur. Yang pertama adalah kain mop untuk ngepel lantai. Harganya lumayan, 32.900. Yang kedua adalah ini, harganya 22.600. Yang selanjutnya adalah ini barbecue ya, barbecue untuk panggang memanggang, harganya 53.900. jadi ini bagus sekali untuk shish kebab, any kind of kebab. Jadi aneka macam kebab. Bagus. Ini juga saya membeli beberapa cetakan donat. Sudah punya yang bulat-bulat, tapi masih ingin yang lain lagi. Mungkin untuk kue donat atau kue lainnya. Ini rata-rata sekitar 3.700 sampai 3.900 per cetakan ini ya. Tapi ini donat sih. Ini yang bentuknya kotak. Kotak yang ini segitiga, mungkin bisa juga dibikin getas. Ini agak kembang-kembang. Ini bentuk hati. Lucu-lucu. Terus saya tidak bisa berpindah dari tempat ini.
Akhirnya saya beli juga. Belum pernah terpikir untuk membeli ini. Harganya lumayan mahal, Rp35.500. Untuk memotong agar-agar, untuk memotong aneka macam masakan. Bahan-bahan masakan maksudnya seperti wortel, kentang, dan lain sebagainya. Untuk lebih menarik jika dimasak. Dan ini saya juga membeli satu paket kontainer. Ini untuk donat, bisa untuk donat, bisa untuk kue sus, bisa untuk cupcakes, terang bulan atau apalah yang bisa untuk dinikmati banyak orang. Atau jika ada undangan-undangan, kita bisa membawa makanan juga, bisa kue dan lain sebagainya. Jadi harga total ini semua saya menghabiskan uang sekitar 222 ribuan. Kenapa lebih murah? Karena saya anggota, saya punya kartu anggota Senwell, jadi saya dapat diskon 2% per item. Lumayan. Terima kasih.